Hai, welcome back to my channel. Dan thank you udah kembali menonton Ozimo. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Salam ngeteh juga, jangan lupa ngeteh pada waktunya, karena ini bulan puasa. Well, today gue coba mereaksi kembali lagi. Sempat ramai diperbincangkan tiga pemuda berbahaya. Jadi temen gue tuh bilang, lu harus reaksi nih. Dan salah satunya di dalam katanya ada Givani Gumilang ini gue pernah tahu sedikit tentang dia karena waktu itu pernah muncul di ajang pencarian bakat ya. That's it yang itu saja yang gue tahu, bahwa dia waktu itu sempat kalau nggak salah ada sedikit sebelum memulai bernyanyi pada saat pencarian bakat tadi kan ada dari sesi di mana juri bertanya kepada dia, dan dia itu memang suka lagu-lagu ska. Well, with no further ado, dia mau coba bawakan lagu di Zaidan. Ini salah satu favorit gue juga. Banyak banget deh favorit gue. Karena gue sebenarnya all around ya. Gue suka segala musik. Mau dangdut, pop, happy metal, rock. Gue suka semua. Kita coba lihat dia di Zaidan. Apa lagu Zaidan? Di Zaidan. Ini lagunya Segidok. Wow. Let's see, tiga pemuda berbahaya, aksinya bersama GG. Dia suka dipanggil dengan GG ya. Let's see, let's get it on. Come on. Kenyet Van Java. Oh, dia pakai sarung. Drummer dia pakai sarung. Okay. Nice arrangement. Dan aku punya cerita tempat biasa ku berbagi rasa. Hey. Suka duka tinggi bersama di kantela di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan. Hey. Dansa sambil tertawa. Well, something about Givani atau GG ini memang karakter vokalnya, timbrenya itu ska banget, dan terlihat dia juga jago ya di resonansi, di intonasi gitu kan, bagaimana dia mengatur napas, dan sepertinya no effort banget nih dia nyanyiin lagu ini, kayaknya no effort ya. Tapi karakter vokalnya tuh kuat banget nih si GG ini. Ini unik, suaranya itu unik ya, enak banget, dan emang tipikal cara menyanyikan lagu-lagu ska kayak gini-gini ya, reggae ska gitu kan. Well, GG keren banget sih di lagu ini, pas banget ya. Dan tiga pemuda berbahaya, this is my first time I'm looking at you, ini pertama kali gue melihat kalian, dan mengarrangement lagu ini tuh dapat banget sih, asik, jadinya asik, jadi tambah nyawa. Wah, ternyata dibawakan oleh seorang wanita tidak mengurangi powerful dari lagunya si Segidok di Zaidan ini kan. Biasanya kita dengar dengan suara yang berat ya si Segidok ini kan, dengan suara-suara karakter bass yang berat gitu kan. Tapi ini dibawakan oleh wanita tetap tidak mengurangi kekuatan dari lagu di Zaidan. Oh man. Di Zaidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Oh. Dan jangan kalah kepada gelap malam. Let's go. Tertawa. Di Zaidan,
Jam. Asik. Hey, di saira di jalanan, angkat sekali lagi kelas mu kawan. Di saira di jalanan, tumpahkan air kedamaian. Asik. Oh, that's it. Oh man, that is too soon. Itu kayak cepet banget, asik banget lagunya, asik banget. Jadi asik ya, arrangement by tiga pemuda berbahaya bersama GG Givani. Oh, Gumilang GG. Oh, that's skill. Well, seneng gue bisa mendengarkan lagu ini di sini. Kalau ke Jogja itu apa ya, dengarkan lagu ini tambah aduh gimana tuh. Jogja memang nggak pernah bisa hilang dari ingatan ya, sekali kesana tuh pasti rindu Jogja terus. Dan ini lagu salah satu yang selalu mengingatkan, kalau dengar lagu ini pasti bawaannya pengen ke Jogja. Wow, yes, this is the Desaidan, apa ya, executed dengan begitu indah gitu kan, mempunyai nyawa baru ya, punya nyawa baru ketika dibawakan oleh tiga pemuda berbahaya dan juga Givani, Gumilang GG. Oh, I'm glad I found this music video. Gue senang banget bisa menemukan music video ini. Well, semoga kalian juga terhibur. Dan ya, inilah menurut gue, ada orang yang bisa berhasil di televisi, tapi ada juga orang yang bisa berhasil di media sosial seperti di YouTube. Dan mudah-mudahan tiga pemuda berbahaya terus eksis, dan juga GG bisa terus juga eksis dengan karya-karyanya, dan juga mudah-mudahan malah mempunyai apa ya, single sendiri ya, tiga single sendiri, tidak selalu covering ya, karena kemampuan bermusik tiga pemuda berbahaya ini sangat berbahaya sekali menurut gue, sangat berbahaya. Dan ya, dibawakan dengan begitu relax gitu kan, dengan tadi yang main drumnya pakai sarung nih, semuanya relax banget gitu kan, kayak apa ya, ya lagi hangout sama temen gitu kan, kumpul terus nyanyi-nyanyi, tapi dengan kemampuan bermusik yang sangat luar biasa, sehingga menciptakan musik yang seperti ini, yang maha dahsyat menurut gua. Jadi menjadi suatu hiburan terbaru, dan mudah-mudahan mereka benar-benar bisa membuat apa ya, membuat single, membuat karya yang bisa juga apa ya, berkompetitif, bersaing dengan musisi-musisi lain, saingan secara sehat ya, dalam menciptakan karya ya, bukan bersaing secara tidak sehat. Well, that's it, cover by tiga pemuda berbahaya and GG di Saidan, milik dari Zegidog. Wah, sekali lagi angkat gelasmu kawan. That's it, is a wrap, is a bungkus.